Ya, ini dia teman-teman, ada kabar gembira bahwa David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi berangsur-angsur membaik. Seperti apa ya teman-teman? Selasa 21 Maret 2023. Ini dia teman-teman, update terbaru kondisi David Ozora yang mana menjadi korban penganiayaan Mario Dandi di Rumah Sakit Mayapada, kini berangsur-angsur membaik. Kali ini istri Menteri Agama atau Menak Yakut Kolil yang bernama Eni Retno Yakut atau Eni Yakut baru-baru ini menjenguk David Ozora. Dalam unggahannya melalui akun Instagram @terang_media membagikan video, terlihat Eni Yakut mengunjungi David seorang diri. Istri Menteri Agama RI tersebut terlihat sangat sedih ya teman-teman, melihat David terkapar tertidur dengan kondisi seperti itu. Dan Eni Yakut memeluk David yang sedang terkapar. Sebelumnya terdengar suara seorang perawat memberikan perintah semangat ya teman-teman kepada David Ozora yang hendak memeluk Eni Yakut untuk berdiri dan membalikan badannya sendiri. Dan update terkini, David Ozora bisa membalikan badannya, agak dimiringkan ya teman-teman, masih tetap di ranjang sambil memeluk Eni Yakut. Dalam unggahannya tersebut terlihat para netizen mendoakan ya teman-teman, merespon agar David Ozora bisa segera membaik, semoga sehat, cepat pulih David Ozora.